Oke, okay, balik sama gue. Kali ini gue lagi main nyoba game baru ya. Kalau nggak salah namanya tuh Artery Gear Fusion ya. Jadi game ini tuh kayak game idol tapi waifu waifu yang gambar animasinya tuh kayaknya 18 plus ya. Jadi ya kayak gitulah ya. Kayak main game idol yang apa sih namanya? Destiny Girl kalau nggak salah ya. Jadi ini gue mainnya udah sampai story berapa gue lupa ya, karena gue ngumpulin token buat itunya ya, gacanya itu ya. Jadi di sini tuh bukan bentuknya tuh bukan diamond ya, gua nggak tahu ini apa kalau di sini ya. Dia kayak biru-biru gitu ya, tapi bukan diamond ini. Nggak tahu batu apa tokennya namanya ya. Itu buat gacha. Gua nyarinya tuh dari misi sama dari story kelarinnya. Bingung juga nih misinya tadi suruh apa ya. Kalau nggak salah suruh plus 3 gear ya. Kita plusin dulu aja nih. Biar misinya tuh kelar. Terus gua sempat kemarin gua tuh buka Facebook ya, dan gua tuh kalau nggak salah di invite sama admin grup jual belinya Genshin Impact kalau nggak salah, sama si Gian ya. Jadi gua di invite, game ini tuh udah dibuat grupnya sama dia, jadi gua rasa game ini bisa jual beli juga ya. Kayak starter ya, tapi karakter yang tiernya tuh yang di atas bagus lah ya. Jadi dia ada buat tier list itu, yang ini bagus, ini lumayan, yang dicari orang yang mana karakternya gitu. Cuma gua milihnya yang ghost lagi ya. Awal itu gua milihnya ya bintang 5 nya yang ini, yang ghost ya. Padahal yang dicari itu kayak support tuh namanya apa ya, Serious kalau nggak salah ya. Serious sama apa tuh, Serious sama Herin atau apa lah gitu, lupa gua. Soalnya bingung, gua butuhnya DPS dulu di awal ya. Jadi gua milih ghost ya. Jadi agak pusing nyarinya tuh yang mana yang bagus. Tapi kalau support untuk apa di awal tuh butuh DPS dulu ya. Cuma game ini tuh anehnya, gue pertama kali main tuh cuman kayak ada kesempatan satu kali yang lu tuh satu kali draw, tapi 10 kali kan itu 10 ya. 10 kali itu cuman jaminannya di apa ya, kayak lu bisa jaminannya bintang 5, lu misalnya dapat Serious tapi lu gak mau Serious, lu mau nyari misalnya yang Alice apa siapa, tapi nggak ada Alice ya di banner itu tuh. Kayaknya yang bagus tuh cuma dikit ya, cuma ada 3 atau 4 pilihannya yang bagus sih. Kayaknya banyak supportnya yang bagus ya, kayak Serious atau Hair apa namanya, gua agak lupa gitu. Ini cara gantinya kayak mana ya, gua mau ganti itu tuh yang apa sih, background depan itu ya, karakter waifu di depan background itu. Background ya, apa namanya ya, tampilan yang di menu itu ya, kayak wallpapernya menu depannya itu waifunya mau gua ganti gitu. Gua mau pakai yang si ghost tuh, caranya kayak mana ya. Ternyata di sini ada itu juga ya, apa border ya. Biasanya orang-orang tawaf tuh dapat border tuh, soalnya ini game idol ya. Game idol kan kayak gitu ya, kalau nggak dari top up dari event itu ya, dari event sih biasanya. Ini gantinya di mana, Cok? Ini nih pengen ganti nih, dia ini nih. Apa di sini gantinya? Coba kita ganti ke ghost ya. Apakah berubah? Oh, wallpaper depan menunya tuh dari situ gantinya. Mirip-mirip Idol Dynasty lagi. Destiny Girl ya. Waifunya loli ini, ghost ya. Namanya ghost tapi kayak begini, tapi kayaknya jarang sih orang yang nyari itu karakter ya. Yang dicari tuh Alice kayaknya, Alice, Serious sama siapa lagi tuh, lupa gua nama-namanya, gua belum hafal ya. Pokoknya itu ada tier listnya gitu. Dan ini gua gacha kayak gini nih, nggak yakin dapet sih, kayaknya ampas ini. Kalau udah biru gitu udah pasti ampas ya kan. Dapatnya karena apa lagi, karena ini bintang 3 doang lagi anjir. Suram sekali. Ini lumayan nih kayaknya nih, banner ini ya, Shura.
Andi apa ini? Ini kurang kayak nama orang Indonesia aja, Andi anjir. Itu karakter waifu namanya Andi ya, Andi ya, Andi ya. Andi ya, apa sih Andi ya? Winnie, Winnie the Pooh. Dapatnya aneh-aneh aja karakternya. Buat tuker ini tuh butuh berapa kali gacha gitu. Agak sedikit membingungkan ya, sumpah. Bingung main game ini nih, bikin pusing kepala ya. Oh 200 ya. Kayaknya tadi ada tulisan 200 kali ya, 200 event. Oh kalau 200 kali gacha tuh habis berapa itu ya? Token buat gachanya tuh berapa sih? Satu kali tekan aja itu 1800. Kalau game lain tuh biasanya diamond lah ya, kalau nggak gold gitu. 1800 gua harus story sampai mana itu? Story sampai tamat gua rasa. Mungkin juga nggak bakal sampai 200 kali gacha gitu, gila. Nggak logis sendiri. 10 kali draw cuma dapet warna ungu 2. Tuh bintang 4 nanti. Berarti setiap kita gacha 10 kali itu nggak ada jaminan 1 bintang 5 ya. Kalau main Idol Dynasty atau idol yang sejenis Idol Dynasty itu perasaan gue dapet tuh. Jadi 10 kali draw itu pasti dapat 1 bintang 5. Ini nggak dapet ya. Cuma dapat bintang 4 doang, jaminannya itu bintang 4 2, 1 atau 2 gitu. Kuram juga gitu. Pantes orang main ini ya, kalau lu baru main gitu ya. Terus lu tiba-tiba hoki gitu, kayak dapat karakter yang tier listnya tuh bagus gitu. Itu mendingan dijual aja sih, kayaknya males juga ya maininnya. Soalnya tampilan gameplaynya nih ya begini ya. Waifu yang 18 plus biasanya kayak gini nih. Mainnya kayak bosen sih gua. Gua lebih ke untuk sekarang ya game yang agak enak gua mau dimainin tuh kayaknya masih Ni No Kuni sih, Ni No Kuni ya. Tapi bentar lagi ketika ada keluar game yang baru tuh kayaknya ada game yang maunya yang apa sih namanya? Mau jadi saingannya Genshin itu. Kalau enggak salah grafiknya lebih bagus dari Genshin malah. Tapi gua enggak tahu itu game kapan keluar CBT gitu ya. Jadi CBT dulu pasti. Sedangkan Tower Fantasy nggak tahu kapan juga dia rilis global gitu. Terus sama yang 7DS itu juga gua tunggu-tunggu ya. Lebih enak main game-game kayak gitu lah. Kalau buat dimainin, kalau buat game kayak begini mah iseng-iseng reroll, coba-coba main, dapat tahu hoki lu. Kalau misalnya lu hoki mending jual aja akunnya. Ini kayak gini amat tuh ya. Tuh. Sini cuy. 10 kali draw enggak dapat apa-apa, gua harus nge-clear story lagi nih. Game baru ini, sumpah ya, gua agak-agak sedikit pusing sini main ini game. Tampilannya benar-benar ya, soalnya game idol lain yang gua main itu enggak begini gitu. Ini tuh hampir kayak game yang gua main waktu itu, game itu CBT apa udah rilis gua lupa. Kayaknya ya itu Korea, game Korea. Jadi suaranya tuh suara orang Korea ya. Dan game itu hampir jenis kayak gini tapi dia tuh anehnya game yang itu gacanya lebih gampang ya. Gacanya tuh kayak lebih gampang dapet. Baru download, lu main itu langsung dikasih tiket gacha banyak banget. Terus apalagi ya itu dia tuh pas gameplaynya itu langsung rame gitu ya. Langsung bisa rame gupek-gupek tuh ngeluarin skill gila tuh. Sebenarnya itu lebih seru sih dibanding kalau game yang begini sih. Ini mah cuman menang 18 plusnya aja ya. Animasinya tetap aja kayak game-nya kayak gini lah, sesuai ini mah.
Capek nih, gua harus nge-clear dulu ya. Oke, mic-nya gua matiin dulu ya, nanti gua kalau main kayak gini tuh kadang-kadang ngantuk ya, nge-clear story-nya itu buat ngumpulin token buat gacanya tuh bikin gua ngantuk ya. Makanya gua jarang game ini gua mainin untuk terus-terusan tuh, kayak males ya. Buat nyoba aja kalau bikin ngantuk ya bakal gua nggak bakal gua mainin nih. Apalagi kalau nggak bisa cuan itu untuk apa ya? Males mainnya. また喧嘩しに行くのかい。大丈夫、僕に任せて。切った気を閉まっておこう。酔い闇だせつ。逃げないで。抵抗するだけ無駄ですからね。 攻撃のチャンスは今です。ヘイヤ、それ、覚悟を開こう。行きますよ。ヘイヤ、切り裂け。それ、ここに敵が。 逃げないで。抵抗するだけ無駄ですから。ここに敵が。これ式の。<笑>それ。やっぱり戦争が一番面白い。戦うことができれば退屈なんてありゃしないさ。 争いでは羽が汚れる。こういうことはあなただちに任せる。ゴブレ。逃げないで。抵抗するだけ無駄ですからね。争い。あら、ここですね。 攻撃のチャンスは今です。
背後に回り急所をつくゴーストがごとく頑張ってください。また喧嘩しに行くのかい？大丈夫、僕に任せて。宵闇切っ先をしまった。逃げないで、抵抗するだけ無駄ですからね。この程度かい？うっ、ていや攻撃のチャンスは今です。それ私からのプレゼント受け取って。うっ、ていや活路を開こう。無意味です。受け取って。ここですね。おー、みんなよくやったね。
指揮官は私が怖いのですか？違い…Oke, mungkin udah gue akhirnya sini aja ya, capek ya. Gue harus nge-clear story dulu, baru bisa next gacha lagi, dan itu belum tentu dapet bintang 5 ya. Lelah bang, bang. Oke, geng, thank you. Kikan もダンサのことをご存知です。お？はい。私の両腕と両足は義肢です。この武器を含めて。